Ya, saya umur saya sekarang 70. Saya dilahirkan pada tahun 1948. Kebetulan itu darurat. So saya ni menjalankan, menubuhkan Gerakbudaya dan SILD. Daripada tahun 2000, sudah 18 tahun lah menguruskan ini perniagaan ini. Bukan hanya saja perniagaan, jual buku, terlebih buku, edar buku saja. Dan di samping itu juga, kita mengadakan banyak event-event, diskusi ke, forum ke, seminar ke, workshop ke, semua kita jalan lah. Tujuan kita adalah mau menyebarkan itu budaya, pemikiran yang progresif, yang sehat, yang membina. Jadi kali ini kita sama-sama organize event ini, panggilkan apa peringatan sejarah rakyat dan emergency Malaya pada tahun 1988 hingga 1960, 12 tahun emergency. Dan event ini isinya kita ada pameran, gambar-gambar, ada apa yang kita buat pada masa itu. Macam New Village kah, sejarah rakyat pada masa itu, ya, ada pameran. Selain dari pameran, kita ada forum, ada kita jemput kawan-kawan panelis lah yang berbicara tentang peristiwa darurat dan rakyat Malaya anti-British War untuk menuntut kemerdekaan. Itu pada hari yang terakhir itu, iaitu hari Ahad, kita bincangkan bagaimana sejarah yang betul ya, atau bagaimana bina semula sejarah Melaya kemudian Malaysia. Sebab selama ini, itu sejarah berkenaan dengan peristiwa-peristiwa itu selalu diputar-pulikan ya. So kita harap lebih ramai orang faham, tahu apa yang berlaku pada 70 tahun dahulu, terutamanya generasi muda. Hai, saya Pak Chong, one of the organizer for this event. Hujung bulan ini, saya mau jemput dan menganu-anukan kawan-kawan dan orang awam semua datang sekali lah untuk menghadiri event kita yang sangat penting